yo Ya jenenge kecelakaan. Ya unine banter. Mosok kecelakaan duar. Hmm. Onok kecelakaan. Tiba-tiba onok sepeda motor kecelakaan. Kecelakaan tunggal tiba gara-gara ono bolongan nanggone ngarepe. Kebetulan tenggalan niku mek wonten jenengan tok Ono sampean tok mau tidak mau jenengan yang harus menolong. Leres napa mboten? Indonesia terkenal dengan warganya yang suka saling tolong menolong. Otomatis jenengan langsung menolong. Misale contoh, misale sing nulungi jenengan, terus sing kecelakaan niki mau wong wedok, jenengan tulungi, Bu. Ya Allah, Bu, jenengan tibo Bu. Niki darah wes, ngocor. Ngocor itu apa? Eh, bercucuran kok telocor-telocor. Darah jenengan sudah bercucuran, Bu. Iki koyo -e iki, koyo e jenengan iki parah nang luka kepalanya, Bu. Ayo, Bu, kula tolong. Jenengan kan warga Indonesia toge, nggih? Nggih, Bu, kula Indonesia. Oh, alhamdulillah nggih pun, Bu, kula tolong. Agamane jenengan nopo, Bu? Oh, kula Islam. Oh, Allah Islam nggih, Bu, kula nggih Islam. Sami nggih pun kula tulungi. Lah, Islame NU apa Muhammadiyah, Bu? Mangkane ya wes ora usah pilih-pilih, podo kabe setunggal Indo, Nisha. Tapi tidak ditingali dari prinsip yang tadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi, secara pembangunan Indonesia niki kulo tingali tambah saya, tambah saya, tambah saya. Gena pembetan. Indonesia niki secara pembangunan infrastruktur Indonesia niki tambah api. Rien jenengan badai teng di pundi, -pundi. nek ape nang dinandi niku susah perjalanan ado Rien Surabaya Banyuwangi iso 10 sampai 11 jam Sak niki, iso 5 sampai 6 jam soalen napa wis ana jalan tol Rien Surabaya mmm teng pun dinggay Surabaya teng magetan niku riyen tebe Sak niki, iso uh, cepet mergo ana jalan tol. Teng pundi male? Teng ini ki pasuruan gini ki Oh. Uh. Lah jenengan niki desa napa kuto? Niki lo tawang rejo niku desa napa kuto? Desa. Oh uh, berarti ki wong desa kabe? Masya Allah pantesan kok burek burek gini. <tuh> <B> <tuh> boten, boten kula pancene minus nek ningali jenengan nggih wajahe ora pati jelas. Bu Hancan Kulo sing gak jelas, Bu Pancan Jenengan sing gak jelas. <laughs> Soalnya ala Nabi Muhammad. <tuh> nek nah, ditingali babakan masalah pembangunan di Indonesia niki tambah saya, tambah saya, tambah saya. Saat niki dolek wong melarat angel. Nek oleh wong melarat niku saat niki pun buatan wonten saat niki soale do sugih kabeh, gitu. nggih to? Nggih, nek dirasakno urip nggih tambah enak, tambah suwe yo tambah enak. Oma saiki gak ono sing elek. Ono sing elek ngono ono program bedah rumah. uelek banget nih wis ya aran wis wonten saiki yo apik kabeh klambi yo ngono saiki klambi gak ono sing elek ono sing modele kaya ono sing modele kaya ngene macem-macem urip yo ngono dirasa-rasakno lho urip niki tambah enak apa tambah gak enak ka enak. tambah enak Ulo banding bandingno coba dulu njenengan mangan liwak pete Niku ngenteni pendak. rioyong Sak niki meh bendi jenengan nih soma nganiwa Pete. Sampai blenger. Ayo gitu. Mm, Oke, jenengan tuku kelambian ngenteni pendak. rioyo, sak niki Jenengan isa tuku klambi anyar apa maneh mak emak kaya ngene ya Allah. saat wis do pinter online, ana model anyar titik tuku. Ana gamis anyar titik tuku. Model anyar siti tuku. Kodhong seragaman titik tuku. Padahal ya nyicil. sembarang-barang dituku, kodong model anyar dituku, klambi model anyar dituku. Wis pokoke wong wedok nih wis sembarang-barang, pokoke lucu dituku. Ora mikirno sing lanang ki nyambut gawe sampai gegere puklek ngono. Mangkane ada nek jenengan ada semerap ada istilah workshop. Wok niku bapak-bapak niku wok, ibu-ibu eh shop. Bapak-bapak eh sing kerja, ibu eh sing Shopping, sing bagian tuka tuku tuka tuku. Ya pancen tidak bisa dipungkiri, wong wedok niku e, kebutuhannya pancen akeh nggih Bu nggih. Dari mulai baju, opo manesa saiki ana skin care, masyaallah ana krim pagi, krim malam, krim bedok asar. Sembarang kali rono ditotol-totol nanggone wajahe. Wong lanang gak ngerasa no. Wong lanang gak ono kaya ngono wong lanang ngadus gak gawe sabun ayo gak, gak popo. Sakniki lho dirasarakno urip tambah suwe tambah enak. Sakniki jenengan badhe mangan nopo? Mangkane nek dirasakno wong jaman biyen niku akeh sing lara no, mergo kurang mangan. Nek wong jaman saiki akeh sing lara no, mergo kakehan. Jenengan bian nek periksa nang dokter, jaman biyen, Pak dokter, kula lara, Pak dokter, dokter remek muni, Bu. Sudah, jangan kepikiran apa-apa. Sekarang pulang, sampean aja mikir apa mangan sing akeh. Nggih boleh toto oma mangan sing akeh, waras. Wong ancen penyakitnya kaliren. Sakniki, jenengan moro tenggene dokter, Bu. Jangan makan seafood, jangan makan bebek, jangan makan yang manis-manis, engkau manis. dia. Kuloh mawon, e, nak ngomong-ngomong masalah usia, usia kuloh kalian jendengkan iki kan enok-enok kuloh gitu, gih, ditulok toko wajahnya ya wis ketoroh. Lho, mboten, maksude ku kan kula kan dereng ibu-ibu ngoten lho maksude. Secara usia kula kalian njenengan iki tasik 6 man kula, tapi kula ngeten iki, meskipun kula tasik enem kula sampun njogo makanan. Kula wis mulai njogo. Jadi kaya iwak tahu tempe ngono aku wis gak arep. Selalu so, ala Nabi Muhammad. Wonyek ya. <laughs> boten. Lho Bu, niki maksudnya sekedar kula cerita mawon. Asline kula nek mangan nek neko niku tambah gak doyan. Terus kula niki sing pertama, kat kula kan nek biasane ngomongno kados ngeten niku iwak sing paling enak biasanya kan urang. Kula urang alergi. Seafood alergi. Apa mana yang biasanya enak-enak itu? lobster lobster oh nek bebek kula seneng <laughs> pokoknya iwa iwaan kula mboten cocok Dan terus sampai sing biasane masakne kula bendino niku nggih terus pokoknya tahu tempe nek reno-reno kula malah mboten doyan mboten neko-neko uhuh. selalu ala nabi Muhammad dirasa rasanya urip niki tambah suwe tambah enak pembangunan tambah tengpundi-pundi jenengan gih tambah enak gitu Oke, saat ini lo jenengan badai budal ngaji karibudal, Zaman Bien, buatan sakit. Soalnya nopo perang dijajah. Rian kulo nih diceritani kali Mbah mbah Buyute Yute kulo. Niku tasik menangi niki lo, nyengit. Nah terus dikengkeng nyengit ngota niku. Ayo nyengit 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 soalnya orang Wong Londo. Okay. Ceritani ngota. Jenengan menangi nopo buatan. Podo aku yo gak menangi. <laughs> Terus dirasa rasanya urip niki tambah suwe tambah enak. Kalau pembangunan bangunlah badannya, pembangunan sudah di mana-mana. Saniki golek wong melarat yuangel, wong wong saniki wes soge soge kabe. Tapi sing kurang, jujur mawon, bangunlah jiwanya. Tak boleh ini male, bangunlah jiwanya. Pembangunan secara jiwa, pembangunan moral Pembangunan sak niki katah ingkang kemrok sotan akhlak degradasi moral lare-lare sak niki kirang kalle tiang sepahe gah-unggowe kirang kalh gurune gah-unggowe kirang no pembatan makane guru-guru sak niki niku kaah sing sambat samambate peripun ngajari arek zaman biyen. kaleh ngajari arek zaman sak niki niku abotan ngajari arek zaman sak masalah rabi mawon wong zaman biyen niku luweh nurut-nurut jenengan riyen mosok mboten kados ngoten he anakmu rabi karo ika nggih nggih to nduk anakmu rabi karo ika nggih nduk awakmu rabi karo ika nggih nduk awakmu rabi karo ika nggih arek sak niki Nah, awakmu Rabiya karo Ika. Ya, Ma. Kok ana sing muni Rabiya dhewe. Sallu alannabi Muhammad. Tertas wonten guru-guru niku sambat, kata ingkang kagem Bapak Husen. Besogol. Besongol. Astagfirullah. Kagem Bapak Husen Besongol di mantu -gen Mantuk kalih keluargane. Amargi wonten salah setunggal keluargane ingkang meninggal dunia. Ditungakaken saren sareng-sareng mugi-mugi keluargane Bapak Husen diterami amal ibadah kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo Bapak Husain Besongol Dintosi. Nggih. Sami-sami. Besongol niku celak napa tebu? Oh, celak mriki. Oh, mlaku. Nggih. Hmm. Oh. Lan jenengan mau numpak napa? Ini Melaku mlaku kabeh iki. Oh, aja nyesel jenengan. Budal mlaku oh aja nyesel tak baleni malek, ojo oh, nyesel jenengan budal ngaji, sak jangkah ngenek iki dibangun nukalek no gusti, gusti Allah omagedong nanggonis wargong temenan niki, nek rom jangkahan berarti piro omagedong ye loro, nek telu berarti omagedong ye ono telu, seng penting dibangun nuk no, omagedong nanggonis wargong kok mbah keporo nanggoni kene turu iya tetep oleh omagedong Apa turunnya ambek ngiler-ngiler? Tambah tingkat gedonge. Selalu ala Nabi Muhammad. Kata guru-guru yang kang sambat, nek anak muridnya saat niki luwe hangil di dar daripada lari-lari e, zaman bian, arek zaman bian itu nurut-nurut. ngapun ngapunten sangat. Jadi kan kalau tahu ada peribahasa begini, peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. nek sakniki paribasan niku tambah nemen paribasanane napa guru kencing berdiri murid mengencingi gurunya merga napa akeh murid sing wani karo gurune masok pas wayahe gurune wedok ngajar nang gone ngarep nulis nang papan tulis kok dadak ana murid e nyingkap roke gurune terus ndase dilebokno ngono kuwi terus mantun ngoten akhirnya digepuk kalih penggaris kali gurune pek 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 digepuk kalih penggaris akhire napa murite mantuk wadul nang gone bapake kula ja angen-angen kira-kira nek misale niki terjadi di jaman dulu anake dikepuk karo penggaris anake wadul nang bapake bapake bakal bela anake apa gurune gurune nek jaman biyen niku sing dibela gurune nggih napa Oh, nek gurune ngepok gawe penggaris, bapake ngepok gawe rotan. Eee... Balik, balik, balek sekolah. Balek, ayo, balek, balek, balek. Tambah digepuk kok oh, iso ngkulo. Malah matur nuwun nang gurune. Matur nuwun, Bu Guru. Jenengan sepunten anak kula. Pancene anak kula kibotoh dielingna. Coba nek niku terjadi pada zaman sekarang. Anaknya dikepuk nggak ya penggaris. Pak, pak, pak. Anaknya mulai wadul bapaknya. Kiro, kiro. Bapaknya belok guru. Ini apa anaknya? Lah saat ini posisi guru niku serba salah. bu. Gimana apa mbak Dan? Temer ini guru apa mbak Dan? Masya Allah posisi guru niku serba salah. Padahal dari guru niku abot bu. Sorong. Apa maneh guru ngaji, ya Allah sing didepi arek cilik-cilik. Kulo mawon Bu arek cilik-cilik, tak pompon pindah rono. <tuh> lah apa maneh guru ngaji, iya arek cilik-cilik sak menen katai ab bocora, mangkane guru iku aja diseneniake. Guru niku didukung Bu Guru matur suwon. bayar SPP oco nunggak yang mereka nih bayar SPP nunggak nopo mbatan mbatan g masya Allah gak percaya belas delok modelan nih kok wajah wajah seneng nunggak monggo ala SPP TPK pinter saya mereka dua lima dua lima dua lima, lima niku murah nopo larang murah larang napa murah? Murah dibayar nggih. Kan murah. Syukur-syukur wayahe riyoyo gurune digawakno beras sak ton. Ya apa napa-napa anak-anak ini dadi anak sing sholi-soliha. Lah guru lara lho mek dipatekai tok. derek guru lara alpatekah. Gurune nanggo mangerung kono yo patek kaya patekah. Kono sing digawe suntik yo nyonyor. Mangkane jenengan kudu sing loman. Tapi tiyang mriki loman-loman kok nggih. Paling ana sing medhit yo siji loro lah. Utawa telu telu. Opo oh, papat papat. Lima lima. Wong e gawe kodho ngopo? Ireng. Berarti wong e saiki teko gawe kodho ireng. Wong e nang isor panggung apa nang Misi warna apa? Wongel, gue ngomong ada. Selalu ala Nabi Muhammad. Orang-orang sini seneng karo uang medit. Ngotong dia bu ke? Nyetan. Jadi, anaknya kisah dengan kulo lenggah, nopo sih? ya, tapi kulo renang pelan-pelan Makanya masih naik masih non, 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 lenggah. non, 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 yo pelan-pelan rek, re. masih yo mangan bebek. Ala Nabi Muhammad. Bu, jawab dalam, bu. Ibu 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 ibu-ibu ibu-ibu Ibu, 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 ibu. <laughs> ibu. anake kewan niku beda kalih anake u wong tak bale di maneh anake kewan, Niku beda kalih anake e uang. Coba tak takoni anake sapi ya anake Ana e, ana e Waduh sarane Cempe Ana e Tekus sarane Cendil So kamu ini <laughs> Kok bisa corot ini ya ya, ya bener ya, ya gak apa-apa lah curut ya gak apa-apa doai anak e sapi kali anak e wedus kali anak e menung soni ku seje nek kepengen sapi yang kualitasnya bagus sapi sing kualitasnya api itu dilihat dari dagingnya yang diperhatikan mek si cipto opo semakin banyak makanannya, semakin bergizi makanannya, semakin mendaging mendaging, semakin banyak daging sapinya, semakin mahal harganya. Geno pembetan, oke, semakin lemu. Kan, aku gak ngomong lemu itu jenengan dengan tersenggung. Sebelah kono lemu mana? Semakin banyak dagingnya semakin mahal harganya. Coba, nek jenengan wakil idul adha. Dolek sapi, dolek wedus Sing didolei, sing kuru apa sing lemu? Sing lemu, sing dagingnya titik apa ake? Ake, jadi kualitas kewan itu sapi kali wedus didelok ke kok dagingnya. Tapi beda kali anak wong Nek anak wong gak cukup mung dipangani tok. Gak cukup mek makanan bergizi saja, anak-anak kudu oleh pendidikan sing pendidikan sekolah kali aku money. Do you understand? Tak weng contoh mana? Anak epite arane? Oh uh, ya. Yeah. Kutuk. Ah, bosok lulus. Ayo, anak IPT arane kutuk jawab KB, sing jawab kutuk tak dungak no duit tambah Anak IPT arane onok kutuk tambah suwe tambah gede tambah gede kok dadak wis gede diperkosa karo jago. Jadi masalah no pembuatan, botan. Iso dilaporkan no pembuatan, botan. Tapi ono arek wedok cilik tambah gede tambah gede tambah perawan diperkosa karo jago Diperkosa karo jago dadi masalah napa no mboten Masalah saged dilaporni napa no mboten Saget itulah bedanya Makanya ojo mong dipakani Tok lari-lari Ojo mong dikeimangan Kadang wong wong iku sing bahasa template Bahasa klasik iku ngene Ya Allah sampai kok tambah seger Ya iya dipakani rata roto lah ngelakkan jawabannya gitu ha. Nah, eh sampai kok tambah seger Iya aku ki, insya Allah tambah berat badane Ya tambah ilmu nih Lak ngoten, gitu. Nggih, saale ngeten Bu, lare-lare niki nek masalah babakan moral kok mboten dilatih kawe cilik, meneh sampe gedhe saget saged ngapunten kurang ajar nanggone wong tuane. Kurang ajar nanggene guru-gurune. Napa malih zaman saat niki lare-lare kadang wis semena-mena ambek wong tuane. Mangkane riyen iku wonten tiyang ingkang sowan tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Jeng Nabi, mata taku Musa ah ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah jawab. Loh, aku yoga ngerti. Saya ngerti dino kiamat kapan? Iku namung gusti. Wama asyratuha ya Rasulullah. Lalu apa tanda-tanda hari kiamat itu ya Rasulullah? Oh, nah iki aku ngerti. Salah siji tanda-tanda hari kiamat. Iku akeh anak dadi juragan, wong tua dadi ba. Sak niki wonten nopo kata? Kata. Arek ngomong kasar nanggone wong tuane wonten nopo kata? Apa mana nang ibu e anak niku kadang wani nyentak nyentak raka ruka ruan. Nek jalo apa apa kudu keturutan. Nek jalo apa apa kudu sak den, sak nyet. Ibu e disentak sentak nak Padahal mendapatkan titel ibu niku tidak segampang yang dikira. Leras gak bu nge? Oleh jeneng ibu niku langel. Dari mulai melahirkan sampai mengandung Eh, dari mulai mengandung. Yes. Dari mulai mengandung sampai melahirkan. Niki soro ibu niku. Oh, kalau anak ibu ngomong dengan anak rungok. No. Sorok, makanya sampai anak lagu ngeten. Ibu, ibu, wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding oh. Niki sone madhep sinten iki madhep kula nggih. Isa didepno rono mboten. Ditolehno mboten. Ben seri apen-apen ya, gak kerungu. Nek nek ne saged nek mboten saged mboten napa cobi 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 mawon Nggih soale sebelah mereka mboten pati respon soale mboten kepireng saniki sampun kepireng napa Awas ae wis tak depnono kate gak nyaut Mangga Ibu kaulah Derajatmu Dibanding Ibu iku derajatnya telu loh bu Umu kak, umu kak, umu kak, ibu mu, ibu mu, ibu mu lagi, bapak mu Ibu telu Bapak Siji Ibu itu Telu Bapak Siji Bapak itu eh. Siji, ibu eh. Kalau bapak-bapak -ap nerenges, hahaha. <tuh> tiga tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Me lagu piye lagu menyusui dan merawat mengasuh serta membesarkan putra putrimu soro ngapunten ya bu gitu? bojone ayah kuloniku niku papat anake duh bojone ayah kuloniku niku papat anake Ya apa sih? Bojone siji, anake papat. Ngono lho. Bojone ayah kula niku papat anake. Lagi, nggih, anake bojo kula, eh anake bojo. Wis pokoke bojone ayahku eh anake ayah kula ibu kula niku wonten papat. anak pertama. Adik tiga. Lanang kabeh. Dadi kebian pancen takdire aku ayu dhewe. G, <laughs> yeah. dados sekolah estri ya mbak. Kulo anak pertama, adik kulo tiga lanang kabe. Pas ibu kulo ngelahirin no anak pertama, kulo mbak tenduki. Pas ibu kulo ngelahirin no anak kedua, kulo mbak tenduki. Sampai ngelahirin no anak ketiga, kulo mbak tenduki. Sampai adik kulo sing paling ragil, pareng cilik, kulo melu tenduki melu nunggu i, melu delok wong wedok ngelahir no, ya Allah Astaghfirullah Masya Allah Afdaludzikri dzikri fa'lam fa annahu Sampai rekan aku mayat di tahlili Kulah melu nunggak ibu kulah ngelahir, no. Masya Allah, kuyok gini tasoroni wang wedok ngelahir, no. Gak karu-karuan, nek jenengan ngerti, ibu e kulah ni kuwayu, wayai ngelahir, no. welek. Dikongkon ngeden gak karu-karuan, ayo bu, ngeden bu, Aaaaah. suster waktu itu ngapain iso aku tukang parkir terus terus kurang didik